Oke guys, balik lagi di channel gue Renko ID. Di video kali ini kita bermain game Massive Warfare Aftermath ya guys. Gue pakai tank Goliath ya. Aduh, gue agak sedikit ini nih, agak mau sedikit cerita mengenai perihal gue beli pilot ya. Kemarin tuh gue beli pilot habis ya. Aduh, gue beli pilot itu habis kurang lebih sekitar hampir 2000 emas gue ya di dalam game ini. Habis terkuras sia-sia hanya dengan membeli pilot yang cuma-cuma gitu loh. Dan menurut gua, aduh, sebenarnya ya ngepek juga sih gitu kan, cuma menurut gua aduh apaan sih gitu kan, nggak ada feedback atau kontribusinya buat jumlah kill gitu loh. Menurut gua tuh ya kan nggak ada buat jumlah killnya gitu kan, payah banget. Nah, payah banget nih. Nah, kan ya gini aja kan, payah banget gua tuh. Wah, gua ngerasanya apa sih gitu kan, gua pakai pilot ya lah, kayak gini banget gua pakai pilot ya rasanya gitu kan, ngabisin emas doang gua. Ya gua ada penyesalan sih, cuma lebih ke yang aduh, gua waktu itu kan penasaran ya, penasaran dalam artian penasaran ke orang-orang pakai pada pilot itu apa hebatnya gitu kan, apa ininya gitu kan. Karena gue merasa ya bukannya sombong atau gimana, ya toh dengan tanpa pilot pun gue masih bisa gitu kan mendapatkan kill yang justru kontribusinya lebih banyak gitu kan. Nah, dibandingkan emas lagi itu, aduh ada emas lagi dua di situ, diambil sama bot, curang banget nih ya. Curang banget ini diambil sama bot nih. Aduh, yang dari Afrika itu ya. Kayaknya itu dari Afrika, itu Afrika Selatan ya benderanya ya. Itu asli player sungguhan tuh ya sepertinya ya. Oke, kita kesini dulu guys ya. Iya, jadi intinya gitu. Gue kemarin tuh beli pilot gitu kan. Gue pilot penasaran aja gitu kan. Gue habis tuh sekitar jumlah gold gue tuh sekitar 1900 berapa gitu, hampir 2000 lah gitu kan habis gitu kan. Gua pakai upgrade, pakai beli pilotnya itu gua habis gitu kan. Ternyata gini hasilnya rasanya ya elah. Gua bilang gini banget ya gua beli pilot ya. Ada Hunter Killer ya dari Afrika Selatan, ada dari aliansi siapa itu tulisannya, itu kayak tulisan Rusia ya. Gua enggak ngerti itu tulisannya ya. Aduh, ini dia nih. Nah, di sini dia kan. Nah, ini yang ini nih, Hunter Killer ya kan. Dia menggunakan helikopter. Ini helikopter tier 2 ya kalau nggak salah. Nah, ini juga dari Inggris. Kita habiskan saja ya. Kita main santai aja di sini ya. Kita main santai aja. Waduh, nah ini nih. Kan gua pakai pilot ya. Ya lumayan sih itu kan, ini guanya bisa bertambah ya kan. Apa namanya? Tenaganya, energinya gitu, nyawanya lah gitu kan dalam game ini ya. Nah, tapi ya memang sih manusia nggak ada yang puas. Cuma aduh, gue bilang gitu kan, gue sayang banget itu 2000 emas gitu kan, padahal gue tujuan ngumpulin emas itu buat beli kendaraan tempur tank TK6 atau Behemoth ya, tank tier 7 ya. Ya meskipun masih banyak kekurangannya, tapi kan harus ngumpulin secara hemat-hemat mungkin gitu kan, mumpung ini aliansi kita sendiri, khususnya aliansi Elite Garuda lagi main santai gitu kan. Bukan, ya jadi lagi main santai, kebetulan lagi main santai juga kan. Nah, kita, nah ini nih. Nah, kan. Jumlah killnya nih. Sini aja nih. Nah. Tuh. Nah, kan. Sip. Oke, kita ke depan dulu ya guys ya. Kita ke depan, ambil dulu sini guys ya. Aduh, ini nih, aduh hancur gua kan. Nah, rencana juga gua mau beli ini, kendaraan ini nih, amfibi yang ini, tank tier bukan tank lagi, hovercraft ya, atau amfibi ya, amfibi tier berapa, tier 4. Nah, ini nih yang dia ini ya. Kita ambil dulu nih dolarnya ya, kita ambil dolar sama poin skornya nih, agar bisa bertambah poin skor gua ke level selanjutnya gitu guys. Wih, kayaknya dia di belakang gua nih. Jadi di belakang gua nih. Dan tuh kan di belakang gua. Oke guys ya. Oke guys ya, pertempuran sudah selesai.
dapat berapa kita? Jumlah killnya 22 kill dengan skor 1410. Oke guys, dan ini sepertinya pemain aslinya adalah Hunter Killer ya, Afrika Selatan ya. Oh ya, buat kalian juga nih yang menggunakan pilot, seberapa penting dan besarnya kontribusi pilot yang telah kalian upgrade dan kalian beli dalam kontribusi jumlah kill yang kalian dapatkan. Silakan tulis di kolom komentar ya. Guys, ini sekedar sharing aja gitu kan. Ya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share. Hidupkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Renko ID. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.